Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat, sekarang lu udah bisa nyembuh beduk. Orang kata hebat ya. Siapa? Gua, masa lu? Ya, bagus dah kalau begitu mah, gua tahu gua. Le, buset, salah ngucapnya lu. Gimana? Bagus kalau begitu, berarti lu tak gua lu tahu lu begitu ya maksudnya. Iya, namanya mah jarang-jarang kayak gitu. Dia emang jarang, baru ini kayak gua nemuin. Siapa? Gua. Ya, bagus juga namanya mau ngakuin mah. Le, buset. Kamu jawab jadi gitu. Salah. Ini mah ini hari sore di rumah si Angga. Bini orang bakalan cemburu. Rumah Angga? Iya ini. Ini rumah Angga. Ini panggungnya. Kamarnya di mana dia? Bagus itu tuh. Ya, bagus ini itu kita sadar. Kentut. Ya, bau namanya. Ini kita diperkam ini. Enggak. Di center. Emang kalau kameramen mau begitu giliran MC giveaway udah direkam. Coba kalau giliran biduan. Itu ngomong kamera juga punya nama, namanya Sona. Itu namanya Sona. Yang TV itu yang merek elektronik itu Sony. Sony. Oh, Mai. Buset. Apa Mai Sony? Bisa baca apa sih enggak sini? Buset terbalik anu. Bul, lu yang bisa baca apa ora? Itu bacanya apaan? Sony. Ya. Gila dah. Gua itu hebat. Jarang-jarang lu. Enggak bisa ngakuin namanya itu mah. Lah gua kagak sombong punya teman gila. Lah emangnya. Udah tahu orang gila diajak MC. Itu saya namanya. Hebat. Jarang-jarang. Emang juga. Gila. Elah-elah. Enggak. Iya. Pikirin enggak lah. Siapa nih pikirin? Oh, no, si Angga lagi mikirin kita. Emang enggak punya pikiran. Buset. Enggak. Enggak. Lantas bego orang denger dah. Pura-pura bego. Iya emang gitu dia modal. Padahal memang bego dia mah. Iya. Emang lu pinter apa? Siapa? Lu. Gua. Iya. Emang kagak tahu? Lah kagak gua. Matematika lu betul berapa? Buset, lu pakai nanya gua. Hah? Gua. Iya. Lu enggak tahu? Enggak. Ntar gua Sherlock aja biar lu tahu. Lu bisa baca kan sebetulnya? Bisa. Sekarang gua jadi guru jadi muridnya. Boleh. Ya. Pakai musik. Pakai musik, Bang. Gue jadi guru, lo jadi murid, lo ikutin ya? Ya, ya gue makan murid mah apa kata guru? Iya. Ya. I N ini dibaca. Ini. A K U K dibaca. Aku. N O M O N N N dibaca. Monyet. Coba disatukan. Ini aku monyet. Aku ngerti lo hebat banget. Dulu ulang aja. Ya. Kayaknya ada yang ganjil dah. Iya. Ulang aja. Iya. I N ini dibaca ini A K U K dibaca aku M O M O N N dibaca monyet coba disatukan ini aku monyet puas lu. Nih sekarang gua tanya ya. Sekarang kan si Angga lagi ngerayain ulang tahun anaknya. Angga nikah. Buset, anaknya ulang tahun anak kan ya. Tadi ada badut tadi siang macing ya. Oh. Kenapa badut lucu? Tuh pertanyaannya. Pasti ada lantarannya. Gantian lu, Bang. Kenapa badut lucu? Kenapa badut lucu, Bang? Buset, nanya lu. Heh, buset. Gua nanya lu bukan nanya si Gopal. Lu nanya siapa? Iya, makanya lu jawab. Tadi kan gua udah ngikutin lu. Karena lu guru gua, sekarang gua tanya kenapa badut lucu? Nah, Bang. Kenapa? Lah emang dari sononya kali bang? Gak salah itu mah bocah gak bisa jawab kalau begitu mah. Emang apa? Kenapa badut lucu? Karena ada huruf D nya. Lah kok bisa? Lu coba kalau gak ada huruf D nya dibacanya apa? Ayo. Maksud gua kalah si jambul. Badut. Iya. Karena ada huruf D nya. Coba kalau gak ada huruf D nya jadi apa? Budu. Buset. Jadi itu. Ini ngomong-ngomong nih acara meriah banget ya. Alhamdulillah Bol. Alhamdulillah gue jujur aja lu mah gue mah kopi mana? Oh ada. Rokok mana? Iya namanya dikasih. Mana Panjul? Eh buset. Enggak lu biar punya pikiran enggak? Gue mah. Lu mah telanjuran kalau gue memang dari pagi belum dikasih kasihan sih jam. Lu dari pagi belum dapat tapi lagi guru. Coba. Pantesan pada subur. Belum pada madang. Buset lu masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita mah berdua cuma bisa ngedoain buat rekan kita mudah-mudahan akan sukses. Kita doain aja semoga gagal bisa bayar perusahaan yang ada di sini semua. Iya, itu boleh. Iya, benar. Ilokan enggak dibayar lu enggak punya duit. Lah emang juga tenang, gua bilang. Tenang aja. Ya, ilokan enggak bayar lu enggak punya duit emang.
Maksudnya gimana sih pulang ngaji? Ya lo kan Angga gak bayar lu, lo gak punya duit. Ya lo kan Angga belum. Bul, bul. Kira-kira lu pernah gak ditabukin sama MC Dangdut? Karena dia itu apa? Masya Allah. Ini juga ada dari Hadi Production. Iya, Hadi Production ya. Ya, yang suka ngekerin pantat biduan. Iya, itu dia. Awak ini loh. Makanya kenapa dia pakai kacamata? Kenapa emangnya? Karena matanya bintitan. Itu saya pikir itu ada pakai raja. Iya, emang gue lagi kata. Yang padadang, padadang. Buset. Padadang, padadang. Bapak gua. Padadang gua dong. Bapak gua. Ya, alhamdulillah. Ada juga, ini istri saya. Dulu anak. Dia penyanyi trio macan. Oh bini loh? Nah, karena gak nyanyi lagi bajunya di macan itu. Oh gitu, jadi trionya kagak tinggal macan aja kok. Iya, iya. Hebat ya, jarang-jarang pelalang kawin sama macan. Itu dia, ngaung mulu kagaknya. Hebat. Lemangnya dong. Embel, ya. Biduan tadi udah pada nyanyi. Siap. Lu belum? Sama lu ya, gue gak bisa nyanyi. Hei lo apa? Gue pengen tahu ambekan lu, Mbul. Buset. Gue biar jelek-jelek gini, gue pernah diterekam juga. Oh iya namanya, nih, di studio. Iya itu, di Jakarta Melar apa namanya. Buset. Di Jakarta? Iya. Jakarta Fair? Gila. Ya lo kan Fair tarik gak melar. Emang bener juga sih Ongko. Yang gila kan gue. Hebat lah. Jadi meleng. Iya. Gue mau nanya mana. Kenapa ajen begini? Ayo. Kenapa aja nutup kuping? Kuping ayo ngapa? Iya kalau nutup mata enggak kelihatan. Alah, tak anu. Kalau di mulut enggak kedengeran. Ya iya benar. Bisa masih ngomong tebak-tebakan Angga. Habis Angga gue pusing mikir. Sekarang gua tanya sama lu, kita main tebak lucing dia. Biar Angga yang jawab. Iya, nah, dia main tebak-tebakan gua juga masih gua kalah sama si Jambul. Iya. Binatang-binatang apa yang huruf E-nya ada 3? Rasain. Lang. Atu. Emak. Atu. Elang. Oh iya. Ulak bulu. Enggak ada. Elang. Ulak bulu mau emak ado. Ayo. Ah, anaknya elang. Atu. Bapaknya elang. Ya, atu. Embe katanya embe toh, embe. 2. Apa lagi? Ayo. Bebean. Enggak ada bebean, embe bener. Apaan? Pengen tahu? Ah. Binatang yang huruf E-nya 3 itu. Apaan? Bango. Kok bango? Ye. Ini orang yang kagak pernah inget sama budaya Betawi. Kok bisa bango? Dengerin. Ya. Mil, ikutin gua Mil. Sang bango, sang bango. Asik. Ada berapa biji? Ya. Sang bango, Ya, nanti gua kalah. Ya, gua tanya sama lo. Ya. Lampu merah ada di mana? Lampu merah ada di mana? Ya di mana-mana ge bocah ketau kalau yang namanya lampu merah ada. Jadi jalan raya. Salah, ditabrak. Di pinggir jalan. Salah. Di depan gedung-gedung bertingkat. Salah. Gua nyerah. Di atas lampu kuning. Lampu merah ada di download. Gantian masih gua kalah masih Jambul. Iya, ayo. Di akuarium ikan ada 10. Mati 2. Tinggal 8. Salah. Ya tinggal 8 di mana-mana. Makanya kalau gua ngomong dengerin. Ini akuarium nih. Iya. Di dalamnya ada ikan 10. Mati 2, tinggal 8. Salah, Bul. Tinggal apa? Salah. Ya tinggal buang ikan mati lu mau piara. Iya. Ya masih gua kalah. Ini kamu nih. Iya. Bang Udin punya kambing 10. Ya. Diturun di pasar induk 3, pasar Keramat Jati 3. Sisanya turun di mana? Ono 3, ini 3, sisanya turun di mana? Pondok Jagung. Jagung. Sisanya turun di mana? Di rumahnya lah. Salah. Ya di kandangnya. Salah. Turun di mana? Terserah si Udin lah, kambing 3 kalau kita pikirin. Orang mau ngalah bisa dibuat suwe banget. Ini juga ada, ambilnya gue ada acara hari ini. Ya sombong amat lo Embol. Gue mau sama Pak Lurah hari ini gue. Lawakan gue jangan ditiru tuh ntar lo bawa balik lagi. Embol kita nyanyi dulu yuk. Ya apa nyanyi lo bang? Ayo gue ngikutin lu. Ya. Gue man yang lu kagak bisa juga gue kagak bisa. Jadi ya gue. Hebat namanya. Nah kita ketemu lagi. Ya. Ya. Ya cangkir kopi dah. Boleh. Gue bisa di muntuh doang.
Ecing, ini kalau kan kalau biduan udah, ini udah kalau dia menyanyi jangan pakai musik iringannya. Pakai apaan? Pakai tahlil. Buset mati gue. Lah, emang apa ketawa baik? Mak, sehat. Hah? Hai baik. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Ya. Itu tukang kredit yang lumber-lumber sama saya kata gitu. Dia ngotot tahu. Lu dia aku. Ini Bu dia. Ini. Iya emang dia Bu, main jodoh wasit Bapak. Enggak salah. Ya doain aja buat rekan saya Bung Jambul biar dia sukses. Amin. Insyaallah ntar abis lebaran lewat seminggu beliau mau berangkat. Oh, pergi haji. Pondok kacang. Apa? Asik rokok. Ayalah. Enggak, woi. Woi, enggak, ayalah. Dia buat sendiri. Dia lu mau dia pakai rokok lu di ntar memang kos enggak ada. Woi, ayalah. Enggak. Samsinya mana ini? Lu diberi gituan doang. Main doang dibeliin gua enggak. Bagaimana ceritanya? Gua mah kalau kagak semua gua mau ujiannya. Eh, Jing. Tetap aja potong gaji. Wiset ada rokok mana ke BOL. Bol. Ya itu. Iya. Lu masuk gua kalah lu. Iya emang. Ya udah pemain mah jangan ngerokok. Kalau ngerokok ntar kalau ini matinya dibakar. Ayo, Jing.